Teman-teman media yang saya hormati, pada siang hari ini kami kedatangan Menteri Dalam Negeri Malaysia Yang Mulia Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail. Kedatangan beliau ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia Bapak Dato' Sri Haji Anwar Ibrahim pada tanggal 8-9 Januari yang lalu. Pada pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia dengan Bapak Presiden Jokowi, beliau berdua berkomitmen untuk memberikan pelindungan bagi WNI, utamanya bagi WNI yang bekerja di Malaysia. Jadi kedatangan Pak Menteri pada kesempatan ini adalah menindaklanjuti pertemuan kedua kepala negara. Kunjungan Pak Menteri Dalam Negeri ke Kementerian Ketenagakerjaan pada hari ini membahas perkembangan dan mencari solusi dari berbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia, utamanya perlindungan WNI sektor domestik sesuai dengan memorandum saling pengertian tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Kemudian materi yang kami bahas pada hari ini antara lain menyangkut berbagai isu perkembangan pasca pelaksanaan Joint Working Group yang ke-1 dan Joint Working Group yang ke-2 dari penerapan MSP MPMDD, program rekalibrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk meregulasikan pendatang asing tanpa izin atau PATI di Malaysia sebagai pekerja asing yang sah dan dipekerjakan oleh majikan atau pemberi kerja yang layak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Jabatan Immigration Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Saat ini pemerintah Malaysia sudah menerbitkan program kebijakan terkait RTK versi terbaru yaitu RTK 2.0 yang mana dalam implementasinya pemerintah Indonesia tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri masih memerlukan informasi yang rinci dan beliau berjanji akan menyampaikan lebih rinci, lebih jelas kepada kita, kepada kami, perwakilan kami di Malaysia dan sehingga penerapannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!